sudah ada turun-temurun begini. Orang desa ini menjadi turun-temurun karena dari orang tua turun ke anak. Kalau mulai jadi petani di tahun 97 ya, sampai sekarang. Komoditas pertaniannya itu biasanya kalau di sini jagung sama padi, itu yang umum ya. Sekarang banyak yang lari ke komoditas palawija. Misalnya kalau tebu kan 1 tahun 1 kali, dan itu panennya pun harus kerjasama dengan pabrik. Kalau apa namanya, seperti padi jagung sudah menguning, kalau padinya jagungnya sudah menguning itu bisa ditebaskan. Kalau jagung, kalau tebu nggak sulit. Taninya tadi taninya 99 tahun kemarin. Kalau kegiatannya ya itu misalnya kenang-kenang sama kalau ada hamba yang itu banyak itu orang yang pada kenang tadi itu penyemprotan di sana. Terus ada lagi perubahan penyembuhan dari UPT itu hamba itu terkait penyakit dari PPN itu penyembuhan. Lain kegiatan menangani daftar RDKK dan pembagian bibit-bibit bantuan.